Istri Pratama Arhan, Aziza Salsha akhirnya buka suara usai menggaung kabar dirinya selingkuh dengan Salim Nauderer. Aziza Salsha mengatakan saat ini rumah tangganya dengan Arhan dalam kondisi baik-baik saja. Bahkan dengan santernya kabar perselingkuhan tersebut. Sebelumnya, kabar dugaan perselingkuhan tersebut diungkap ke publik oleh Rachel Fenya melalui akun Instagram keduanya, Ladibir Draven. Ia diduga menyampaikan pernyataan berbeda. Di rangkaian unggahan tersebut, dijelaskannya bahwa perpisahan Rachel dan Salim tidak disebabkan orang ketiga. Hingga akhirnya, perempuan yang karib disapa Zize tersebut buka suara lewat pernyataan yang diunggah di akun story Instagramnya, Rabu, 21 Agustus 2024. Sementara itu, Pratama Arhan kembali mengunggah foto pernikahannya dengan Aziza Salsha di tengah isu perselingkuhan sang istri. Sebelumnya, Pratama Arhan telah memberikan respons ke publik lewat unggahan foto di akun Instagram pribadinya Pratama Arhan 8. Diketahui, unggahannya itu dibuat sehari setelah hari anniversary pernikahan mereka yang jatuh pada 20 Agustus 2024. Dalam foto itu terlihat momen akad nikah sang pesepak bola dengan Aziza Salsha. Lantas postingan tersebut dibanjiri komentar publik. Banyak yang menyayangkan atas kasus dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh wanita yang akrab disapa Zize itu. Namun, Pratama Arhan juga banjir dukungan dari publik untuk tetap kuat menghadapi permasalahan ini. Terbaru, Arhan kembali mengunggah foto pernikahannya dengan sang istri di Instagram Story. Tampak dalam foto, Arhan dan Zize yang tengah berpelukan dengan orang tuanya di hari pernikahan. Arhan pun juga men-tag akun sang istri Aziza Salsha dengan memberikan emoji love. Sementara Zize juga turut merepost unggahan dari suaminya tersebut.